tidak bisa dipungkiri C-130 Hercules adalah salah satu pesawat dengan peran paling banyak. Dari pesawat angkut, intelijen, tanker udara hingga pesawat serang bisa didasarkan pada pesawat yang dibangun oleh Lockheed Martin ini. Tetapi dari sekian banyak kemampuannya, ada dua yang spektakuler dan gila, yakni Hercules yang dikembangkan dalam proyek Super COD dan Credible Sport. Kita lihat satu per satu. Kita lihat dulu dari proyek Super COD. C-2 Greyhound selama ini dikenal sebagai pesawat angkut terbesar yang dirancang khusus untuk berbasis di kapal induk. Tetapi ternyata pada 30 Oktober 1963 pernah dilakukan uji coba kemungkinan menggunakan C-130 untuk mendarat di kapal induk USS Forrestal. Tes berlangsung sukses di Laut Atlantik Utara 800 km di lepas pantai Boston. Hercules menjadi pesawat terbesar dan terberat yang pernah mendarat di sebuah kapal induk, sebuah rekor yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ide di balik tes yang tidak biasa ini adalah apa yang disebut sebagai Super Carrier Onboard Delivery atau Super COD. Konsep ini lahir untuk memasok kapal induk dengan berbagai barang yang sangat dibutuhkan. Pada awal tahun 1960-an, pesawat yang digunakan untuk tugas tersebut adalah Grumman C-1 Trader, pesawat dua mesin pistol dengan kapasitas angkut terbatas dan jangkauan kurang dari 500 km. Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika kemudian memerintahkan untuk menilai kemungkinan mengoperasikan pesawat transport besar di kapal induk USS Forrestal. Joseph L. Dabney dalam bukunya Herc, Hero of the Skies, the C-130 dijelaskan, awak yang melakukan pengujian bersejarah tersebut adalah Letnan James Fadley sebagai pilot, Letnan Stovel sebagai co-pilot, Brennan sebagai teknisi penerbangan, dan Ted Limner Jr. dari bagian uji penerbangan Lockheed Martin. Ketika diberitahu tentang tugas barunya itu, awalnya James Fadley menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Mengoperasikan C-130 dari sebuah kapal induk, seseorang pasti sedang bercanda, katanya. Namun dia pun akhirnya harus menerima tugas berat itu. Menurut Dabney, untuk pengujian tersebut, tim menggunakan sebuah tanker udara KC-130F yang dipinjam dari Marinir Amerika. Pesawat diterima pada 8 Oktober 1963. Lockheed melakukan sejumlah modifikasi seperti roda pendaratan depan yang lebih kecil, sistem pengereman, serta sejumlah peralatan pengisian bahan bakar di udara dihilangkan. Karena misi ditekankan pada pengiriman logistik, alat itu tidak diperlukan. Kekhawatiran terbesar adalah apakah kita bisa memenuhi tingkat kecepatan maksimum 9 meter per detik, kata Fadley. Uji coba laut awal dimulai pada 30 Oktober 1963. Kru berhasil melakukan 29 sentuhan untuk kemudian langsung terbang atau dikenal sebagai touch and go. Selain itu, berhasil melakukan 21 pendaratan penuh dan 21 kali lepas landas dengan bobot kotor 38 hingga 55 ton. Dengan bobot sekitar 39 ton, KC-130F berhenti sempurna pada 267 meter. Kecepatan kapal saat digunakan mendarat adalah 10 knot dan pesawat harus memiliki kecepatan 40 hingga 50 knot saat mendarat. Analisis data yang dikumpulkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama pengujian menunjukkan bahwa C-130 Hercules bisa membawa 11 ton beban, terbang sejauh 2.500 km dan akhirnya mendarat di kapal induk. Pertanyaannya, kenapa kemudian program itu tidak dilanjutkan mengingat uji sudah sukses? Alasannya karena Angkatan Laut Amerika tetap melihat hal itu sebagai sebuah misi dengan resiko tinggi. Maka Angkatan Laut Amerika pun akhirnya tetap memilih menggunakan pesawat angkut yang lebih kecil. Yang kedua, Credible Sport. Pada bulan April 1980, Pentagon mengirim pasukan elit ke Iran untuk menyelamatkan sandera Amerika ketika masa revolusi Iran. Untuk sejumlah alasan, Washington kemudian membatalkan operasi dengan Sandy Eagle Claw tersebut setelah pasukan sampai pada waypoint pertama yang disebut sebagai kode Desert One di pedalaman di Iran Timur. Salah satu kegagalan muncul ketika sebuah helikopter RH-53D Amerika menabrak sebuah pesawat transportasi yang syarat dengan bahan bakar. Pesawat meledak menewaskan 8 pasukan khusus.
Jelas ini sebuah kegagalan. Rencananya RH-53D akan mengisi bahan bakar di tempat itu, kemudian mengambil sandera yang dibebaskan dan menyelamatkan mereka yang berada di sebuah stadion sepak bola Amjadin di dekat kompleks kedutaan Amerika di Teheran. Penyelidikan oleh Kepala Staf Gabungan menyimpulkan helikopter RH-53D memiliki kelemahan. Helikopter Angkatan Laut ini dirancang untuk berburu di laut, tidak terbang melalui padang pasir di malam hari. Dampak dari kegagalan operasi dengan cepat menjadi penyebab turunnya pamor Presiden Jimmy Carter dan pemimpin senior Pentagon. Dengan 52 orang Amerika masih terjebak di Teheran, para pejabat mengatakan sedang menyiapkan misi baru. Beberapa mengusulkan menggantikan helikopter, tetapi ada juga yang mengusulkan untuk tidak lagi menggunakan helikopter. Artinya, Pentagon membutuhkan pesawat kargo yang bisa lepas landas dan mendarat tanpa perlu landasan. Pada bulan Juli 1980, Angkatan Udara Amerika Serikat memulai proyek dengan kode Credible Spot, sebuah program gila dengan mengembangkan C-130 Hercules untuk melakukan misi ini. Dua bulan kemudian, Lockheed menyelesaikan prototipe pertama. Untuk bisa mendarat di Stadion Amjadin, pesawat harus mendarat dengan ruang kurang dari 182 meter dan kemudian lepas landas dengan jarak yang sama. Maka dibuatlah sebuah langkah radikal. Lockheed memasang motor roket ke badan pesawat dan sayap. Secara teori, roket akan membantu membawa Hercules untuk berhenti, mendarat secara pelan dan kemudian membantu meluncurkan pesawat kembali ke langit. Motor itu sendiri diambil dari roket YRUR-5 Angkatan Laut dan rudal AGM-45. 4 bulan setelah program dimulai, pesawat pertama hasil Credible Spot terbang dan hasilnya mengesankan. Roda depan mengangkat 6 meter dari tanah setelah 3 meter lepas landas dan pesawat itu mengudara dalam 150 meter dari jarak awal. Ketika di ujung lapangan sepak bola, pesawat telah mencapai ketinggian 30 meter dengan kecepatan 115 knot. Tetapi pada 29 Oktober, prototipe jatuh. Untungnya, kecelakaan itu tidak membawa korban, tetapi pesawat benar-benar hancur. Credible Spot terus mencari dukungan di lorong-lorong Pentagon. Namun program itu akhirnya dihentikan setelah Washington mulai bernegosiasi dengan Iran. Pemerintah Reagan akhirnya mencapai kesepakatan dengan rezim Iran. Pada bulan Oktober 1981, pemerintah Iran merilis tawanan yang tersisa. Dengan demikian, dukungan terhadap Credible Spot sepenuhnya memudar. Tetapi kegagalan Eagle Claw kemudian menginspirasi lahirnya Tilt Rotor V-22 Osprey. Demikian sahabat Jejata, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapak.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.